Seperti kebiasaan setiap luahan isteri kepada pelawak syuk sehat iaitu Sarah, di media sosial sentiasa mengundang perhatian dan persoalan dalam kalangan netizen. Seolah-olah belum menemui jalan penyelesaian, Sarah sekali lagi memanaik beberapa instastory dipercayai berkaitan dengan suaminya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menurut wanita yang berusia 29 tahun itu, dia mengakui seolah-olah digantung tidak bertali oleh suaminya itu yang didakwa sibuk bercinta dengan wanita lain sehingga sukar memberikan kerjasama antara mereka. Tegas Sarah lagi, dia memohon suaminya yang juga bekas pengacara program I Can See Your Voice agar berhenti menyeksa kehidupan orang lain sekaligus dapat memudahkan urusan tertentu di masa akan datang. Boleh sibuk bercinta sana sini, tetapi tolonglah bagi kerjasama, memudahkan urusan orang. Janganlah siksa hidup orang lagi sementara kamu ke sana ke sini dating. Bila tanya tidak mengaku, menyiksa ya namanya, kena gantung tanpa tali, luahnya malam tadi. Malah ibu kepada dua orang cahaya mata itu turut meminta orang ramai memaklumkan dengan menghantar gambar atau video ke dalam direct message sekiranya ternampak si dia di mana-mana lokasi. Sementara itu, dia juga turut berkongsi tangkap layang memaparkan penulisan seorang individu menyatakan pendapat mengenai isu yang didakwa mungkin sudah terkena buatan orang. Terdahulu, Sarah mendedahkan dia dan suaminya sudah sebulan tidak tinggal sebumbung dan mengambil keputusan bagi memfailkan perceraian. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.